Dalam rangka mengevaluasi kinerja pemerintah terkait dengan pemulihan ekonomi antara lain realisasi program jaring pengaman sosial, realisasi program padat karya tunai, program pemulihan ekonomi lainnya, dan pembangunan yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2020, maka dilaksanakan rapat kerja subtim 2 penanganan COVID-19 DPRD Provinsi Maluku dengan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku bersama Kepala OPD terkait pada hari Rabu 26 Agustus 2020 pukul 11 waktu Indonesia Timur bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku. Pada kesempatan tersebut, Kadis Sosial Provinsi Maluku Sartono Pining SH MKN menyampaikan terkait 1. Santunan ahli waris korban meninggal terdampak COVID-19 sudah direalisasikan kepada 8 keluarga dari 32 korban meninggal sebanyak Rp120 juta, di mana diberikan 15 juta per keluarga korban. 2. Kartu prakerja realisasi sampai sekarang 6.354 per orang dengan nilai realisasi sekitar Rp5.527 juta. Kemudian Pak Ketua, ini terkait dengan santunan bagi ahli waris korban meninggal dunia. Kalau hari ini kita punya korban meninggal dunia, posisi sudah 30 orang, dibalik 32 ya. Nah, yang sudah kita urus untuk santunan ahli waris korban meninggal itu 8 orang. Dan realisasinya sudah itu sejumlah 120 juta. Masing-masing ahli waris itu mendapat 15 juta rupiah. Nah, ini memang 8 orang ini Bapak dan Ibu kemarin kita provinsi yang langsung menjemput bola. Jadi kita agak cepat. Tapi yang selebihnya itu karena ada surat kementerian sosial kepada Bupati Wali Kota untuk langsung melakukan identifikasi terhadap ahli waris korban meninggal terdampak COVID. Yang prosesnya itu nanti langsung dari Kabupaten Wali Kota. Kita provinsi hanya memberikan rekomendasi dan ini sudah kita lakukan. Mudah-mudahan teman-teman Kabupaten Wali Kota ini akan melakukan yang selanjutnya. Tapi berdasarkan data yang saya dapat dari NAKER, ini realisasi untuk kartu prakerja sampai dengan posisi sekarang itu sudah 6.354 orang dengan nilai realisasi itu ada sekitar 5.527.000. Nah ini untuk kartu prakerja. Nah informasi ada tahapan-tahapan berikut yang sedang dalam